Halo, selamat sore pencinta channel YouTube Sahabat Inspirasi dimanapun kalian berada. Senang sekali kesempatan sore hari ini saya kembali bisa menyapa kalian di channel YouTube kesayangan kita, Sahabat Inspirasi. Tempat kita berbagi tips, motivasi, dan inspirasi yang mudah-mudahan bisa mengubah arah hidup kalian ke arah yang lebih baik. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menyusun sebuah jurnal atau buku harian. Teman-teman, tahukah kalian bahwasanya orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang jenius yang penemuan yang merubah peradaban memiliki satu kebiasaan unik yang jarang dilakukan oleh orang lain, yaitu menulis buku harian atau jurnal. Mereka terbiasa menumpahkan isi pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, ide-ide mereka, penemuan-penemuan mereka, atau peristiwa-peristiwa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka di dalam sebuah buku harian atau jurnal. Nah, ternyata buku harian atau jurnal ini adalah sesuatu yang luar biasa manfaatnya, baik bagi diri kalian juga bagi generasi setelah kalian. Artinya dari buku harian itulah kita akan mengetahui sejarah kehidupan di masa lalu, bagaimana kehidupan orang-orang sebelum kita, dan juga bagi diri kalian pribadi, jurnal tersebut akan menjadi satu referensi untuk kalian mengambil keputusan yang terbaik di masa yang akan datang. Ketika kalian membuat suatu jurnal, maka ketika kalian membaca kembali isi jurnal tersebut, maka kalian akan menemukan satu pencerahan, satu insight, atau satu gagasan yang barangkali akan memperkuat keputusan kalian untuk sukses di masa yang akan datang. Kita tahu bahwasanya jurnal atau buku harian itu kita tulis pada satu kondisi di mana saat itu kita mengalami suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ketika kita membaca jurnal tersebut di masa yang akan datang, kita mereview kembali jurnal tersebut, maka kita akan menemukan sudut pandang yang baru dari peristiwa yang kita alami yang membuat kita melakukan revisi atau perbaikan untuk langkah selanjutnya. Nah, itulah penting kenapa untuk kalian menjadi pribadi yang sukses, kalian mempunyai buku harian atau jurnal. Buku harian ini adalah sesuatu yang harus kalian jaga karena hal yang sangat pribadi, yang sangat integral dari dalam diri kalian tercurah di buku tersebut. Saya tidak akan bicara fisik buku hariannya seperti apa. Pastikan kalian memiliki buku harian yang cukup baik kualitasnya untuk kalian menulis dan kalian membacanya kembali. Tulis dengan kalimat sebaik mungkin, tumpahkan isi pikiran kalian, gagasan kalian, kesedihan kalian, atau rasa gembira kalian di channel itu. Berkatalah sejujur-jujurnya di jurnal tersebut, dan kalian kelak akan merasakan manfaat dari jurnal tersebut ketika jurnal itu secara rutin kalian tulis. Biasakan menulis jurnal sebelum kalian beristirahat. Tuliskan hal-hal yang kalian alami dari hari ini. Tuliskan bagian yang bisa kalian syukuri. Tuliskan bagian-bagian dari peristiwa hari ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kalian di masa yang akan datang. Nah teman-teman, tips kali ini tentu saja mengajarkan kepada kalian untuk segera memiliki buku jurnal atau buku harian untuk menjadi bagian dari rutinitas kesuksesan kalian. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman bahwasanya jurnal tersebut mungkin ketika kita telah tiada akan ditemukan oleh anak cucu kita dan akan dikembangkan menjadi sebuah buku, sebuah novel, atau mungkin bisa jadi kisah hidup kita akan difilmkan oleh generasi yang akan datang. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu. Bisa saja nanti ada film yang berjudul Legenda of Sahabat Inspirasi kan. Nah itu teman-teman tadi ya tips kali ini, anjuran untuk kalian memiliki buku harian atau jurnal. Pastikan kalian memiliki buku harian sebagai rutinitas kesuksesan kalian. Isi jurnal kalian, isi buku harian kalian saat sebelum kalian beristirahat. Pastikan kalian menuliskan apa yang bisa kalian syukuri hari itu dan apa yang bisa kalian pelajari hari itu, dan tulisan peristiwa-peristiwa yang berkesan dalam hidup kalian. Mudah-mudahan tulisan-tulisan tersebut akan menginspirasi kalian dan orang banyak di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan tips kali ini. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk karir dan bisnis kalian. Selamat sore, terus berkarya dan tetap semangat.